kalau berbicara pada urusan negara rasanya pasti akan ketemu. Tapi benar enggak sih Pak Prabowo dengan Bu Mega ini akan ketemu Pak? Rencana pertemuan ada? Rasanya di antara beliau berdua punya komunikasi ya. Kalau berbicara pada urusan negara rasanya pasti akan ketemu. Tinggal waktu aja menentukan pada sesuatu yang paling cocok. Waktunya, kesempatannya, dan sebagainya. Waktunya sebelum pelantikan enggak, Mas? Rasanya saya menduga kok tidak ya, dalam waktu pendek. Rasanya. Kenapa? Ya waktunya pendek sekali. Tidak ada yang tahu dan kita tahu agenda jadwal kita, apalagi ini hari Jumat, Sabtu Minggu ini kami semua dibagi ke seluruh Indonesia. Soalnya. Kami semua dibagi ke Indonesia. Maka saya kenapa saya setuju itu karena saya juga stand in. Tadi barusan Jawa Barat, kemarin NTT datang, ya, Sulawesi Selatan datang, kita berjaga semua. Tapi hari ini saya memulai dengan menyampaikan selamat hari tulisan saya di Kompas untuk mendahului. Jadi seandainya saya ada di dinas ke tempat lain, Pak Prabowo selamat. Ya. Dari pagi memang ketemu dari Kompas. Ini tapi karena waktu mepet ya, bukan karena sudah ketemu dengan Pak Jokowi dari dulu. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.